وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، رب يسر ولا تعسر فإن تيسير عليك يسير. رب تمن الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. yang mulakan saudara pengasal majlis Al-Fadhil Ustaz Zaki Bakno, yang juga merupakan ahli jawatankuasa pasti Ustaz Tarik Muntar Manaru, yang dimulakan Ustaz-Ustaz, saudara-saudara, kakak-kakak, makcik-makcik yang ada di sisi sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat saya menghentikan kuliah saya yang tertinggal, yang tak sempat datang pada hari Jumaat minggu pertama dulu. Walau macam mana pun, insya Allah dengan izin dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, dapat saya sampai ke sini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu dan berkongsi ilmu Allah Taala dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya? Dan pada saya, insya Allah, hari ni tak ada siapa kena nak puasa kot no. Tak ada apa dah kan. Saya dah semua. Okey. Tak apalah. Buat puasa tu kita tunggu pagi. Bila? Apa puasa ni bila? Bila boleh pula puasa? Ah, Isnin Khamis ada lagi. Lagi bila ni dah? Ah, nanti 9 tu. 9 tu Hijjah kan. Ah. Tapi specialnya dalam Islam ni ada satu lagi puasa yang orang kata bukan puasa yang yuk, memang puasa sungguh. Sunat kita berpuasa pada pagi hari raya Aidil Adha. Abah puasa sah. Sebelum sembahyang tu. Ya, tak apalah, sat lagi lepas sembahyang kita makanlah apa-apa yang patut. Tapi daripada sebelum subuh tu, ya sebelum subuh tu nak kena niat tak? Nak kena niat tak puasa tu? Kalau kita nak sahaja ke puasa, puasa sunat eh? Cuma bukan puasa, maknanya sekadar menahan orang kita tak makan buat sementara waktu je. Kalau nak ambil pengertian puasa secara umumnya, sampai tak lagi mungkin tak payah lah. Ya, sampai terbenam matahari sekejap baru boleh kita nak makan. Baik kan? InsyaAllah. Pada saya rasa-rasa kita dah sampai muka surat 25 ke ya? Bukan terdepan. Jadi 25 lah. Tak apa lah. Oleh kerana yang ni sebulan sekali jumpa, saya tak tanda. Tak apa lah. Baik, kita baca pelan-pelan insyaAllah. Hayat artinya hidup, iaitu sifat maujud yang sedia ada, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang mengesahkan baginya Allah Ta'ala bahawa ia bersifat dengan ilmu dan segala sifat yang lain. Kita baca dulu, tak kita ulang balik. Hidupnya itu bukanlah dengan roh. Tiada harus mengiktirafkan bahawa baginya ada roh, sekalipun roh yang qadim. Sifat hayat tiada takluk dengan sesuatu. Tekat tu, saya pertama balik. Sifat hayat dan hidup, iaitu sifat yang maujud. Maknanya sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala. Yang sedia ada, maksudnya yang ada semenjak adanya zat Allah. Yang berdiri pada zat Allah, dekat mana? Memang sifat hayat ni ada pada zat Allah
yang mengesahkan baginya Ta'ala bahawa ia bersifat dengan ilmu. Kemana pula tu? Apa kaitan dengan ilmu tu? Nak cerita bagi di sini, tengok ayat mengesahkan tu. Yang mengesahkan baginya, bagi Allah Ta'ala itu, bahawa ia bersifat dengan ilmu dan segala sifat yang lain. Berarti dia kata tu. Faham ke tak? Nampak tak? Tak nampak kan? Okey, tak nampak tak apa kita cerita. Kalau faham kita boleh pergi laju sikit. Baik, maksudnya di sini, dengan adanya sifat hayat, iaitu sifat hidup bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka sifat-sifat halim bertumpang sekali pada zat Allah Ta'ala dengan sebab adanya sifat hayat Allah Ta'ala. Dulu sifat paling penting kita bincang, sifat wujud. Sifat wujud, sifat utama. Okey? Tak ada sifat wujud, tak ada Allah Ta'ala. Sifat apa halim pun tak leduk. Satu. Lah ni kalau sifat wujud tu ada, kalaulah tak ada sifat hayat hidup bagi zat Allah Ta'ala, maka ada saja jadi tunggu ya. Jadi macam tak tahu ha, macam itulah cerita dia. Bermakna kalaulah Allah Ta'ala itu tidak wajib bagi dia dengan sifat hayat, maka sekadar ada sahaja. Sama macam tiang, sama macam dinding, sama macam pasti ada hal lain. Tak? Sebab tu sifat hayat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab ada sifat hayat ini pada zat Allah Ta'ala, tengoklah susunan keutamaan. Sifat wujud, lepas tu sifat hayat. Nah, bila ada dua-dua ni, sekarang kita dah sampai kepada sifat hayat, maka dengan sebab sifat hayat ni, hak lain boleh tumpang duduk sekali. Maksudnya untuk dibincang, memang tetap ada dah, cuma ni kita ayat untuk perbincangan. Kan? Bila adanya sifat hayat pada zat Allah Ta'ala, maka disana adanya sifat ilmu, adanya sifat kudrat, adanya sifat iradah, ada segala sifat-sifat yang wajib bagi yang lain. Tapi kalau kata besi itu keras, kan? Kata-kata keras yang kata sifat kudrat ada, kan? Dia ada keras, tapi iradah tak ada. Keras macam tu, kan? Sebab apa dia tak hidup. Ha, macam tu, macam kamera ni kan? Hidup tu pasal bokeran, tak bokeran, tak bateri, tak hidup juga dah. Ha, tapi bukanlah macam tu nak cerita. Cumanya nak dibincangkan di sini, sifat hayat adalah sifat kedua utama selepas sifat wujud untuk kita bincang tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sifatnya yang lain. Ha. Tak ada hal ni tak terpakai hal lain. Baik. Boleh tak? Okey, terus. Hidupnya bukanlah dengan roh. Allah, Allah, Allah. Maka hidupnya Allah Ta'ala bukan dengan roh. Ustaz, Allah Ta'ala hidup dengan apa? Itu soal nak jawab. Allah Ta'ala hidup dengan cara yang kafiat tersendiri, yang kita siapa pun tak tahu cara dia. Kan? Roh pun kita nak pegang tak boleh, nak tengok tak boleh, nak rasa tak boleh. Cumanya selagi kita boleh. Selagi boleh nafas, selagi boleh bergerak, selagi duduk denyut, duduk jantung ni. Oh, ada lagi. Ha, tu kita. Tapi Allah Ta'ala boleh dengan kita ukur macam tu? Tak boleh. Ha, sebab itulah special dia hidup Allah Ta'ala ni. Yang dia seorang, dia seorang tak dah. Dia saja yang maha mengetahui bentuk kehidupan dia yang kita tak tahu. Itu dalam ilmu Allah SWT nak tengok. Yang benda yang tak mampu kita tahu. Kalau siapa fikir, eh ke mana Allah tak ada hidup. Ha, kita tanya Tuan Alim tengok. Ha, tak kira Tuan Alim tak boleh. Ha, pasal apa? Dia pun tak boleh nak jawab kan. Baik. Ceritanya itu, ibu dia hidup Allah Ta'ala bukan dengan roh seperti mana makhluk yang lain. Haa, yang lain nak hidup pakai roh. Haa, tak kira dia kata pokok pakai roh ke tak? Kalau pokok tak ada roh mati ya? Mati dia kan? Sebab tu dia boleh hidup. Tapi roh, bentuk roh yang ada pada pokok tu tak sama macam kita lah. Kan? Haa, sebab tu ada kalah. Tapi yang syok tu, kalau lah daun dia luruh, lepas tu pokok dia hidup tak? Pokok hidup kan? Haa, sama macam kita pun. Kalau tangan kita putus, badan hidup tak? Haa, macam tu lah cerita dia. Haa, nak abang bagi senang faham. Haa, siapa lah orang kata macam kita jumpa belalang. Belalang dah terbang, 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 tengok-tengok, tung. Cicak dah tangkap kaki belakang tu, ketih tu. Jatuh macam lantai. Haa, no. Hak yang ketih nak molong ni dah dapat dalam perut pang. Perut cicak tu. Dapat dalam perut cicak, tapi dia nak berjalan tu. Terbang tak sangkut, terbang sangkut, terbang sangkut. Pasal apa dah tak ada mampu nak terbang dah. Haa, masih hidup lagi.
Nah, baik. Ya? Baik. Tiada harus mengiktikadkan bahawa baginya ada roh. Oh, tak boleh sembang apanya. Bincang boleh, tapi ni tak boleh set. Kalau gitu Allah Ta'ala hidup macam mana? Mesti dia pakai roh juga. Kalau tidak, takkan dia boleh hidup. Ha, macam tu tak boleh ada dalam fikiran kita dan tidak boleh ada dalam kepercayaan kita. Sebab hidup Allah Ta'ala tak sama macam hidup. Hidup kita sebagai makhluk ni. Allah, Allah, Allah. Ha, ha? Tengok sikit lagi dia kata apa. Sekalipun roh yang qadim. Ha. Roh yang qadim. Sekarang ni cerita bagi apa? Roh yang qadim ni. Maksud dia macam ni. Lah ni, kan? Malaikat hidup dah. Hidup kan? Sama tak dengan malaikat yang hitam? Tak sama. Ha. Itu baru sama-sama makhluk. Kita dengan pokok pun tak sama dah kan? Ha. Bila kita nak best sebut kata roh yang qadim ni, kalau dari sebuah kita lah, sebelum adanya kita ke dunia, kita dia berada di alam roh. Ha. Roh tu lama awal pada-pada kita kan? Macam tu pun tak ada jasad pun Allah Ta'ala hidup. Bukan macam tu. Faham tak? Macam tu pun kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala dengan roh saja pun tak boleh. Sebab benda ni orang kata lais takamithlihi syai' wa huwa samiul basir. Allah Ta'ala tak sama dengan apa benda yang kita telitah dalam fikiran kita yang terdiri daripada segala makhluk yang ada di atas muka bumi. Muka bumi tak boleh. Dengan kata lain mudah cerita macam inilah. Tak usah bagi susah-susah. Kan? Kita faham Allah Ta'ala hidup dengan caranya yang tersendiri dalam pengetahuan dia. Sebab itulah orang mengaji ilmu tauhid ni, dia kena tahu batas sempadan had akal untuk dia bincang. Untuk tahu tak apa, tapi nak bincang dengan telajak jauh tak boleh. Bukan tak boleh pasal dia tak cerdik. Tak boleh sebab kalau hang bincang cerdik sangat, telajak sangat, sekali lagi ha. Takut nap suka pakai topi kelendar. Kalau nap suka nasib pakai topi kelendar tak pelik. Ha. Dekat you pergi pekat bandar baru punya pakai topi kelendar bagus. Tu hati tu depan tu. Ha. Ha. Nak pergi mana? Aku nak pergi belajar. Macam mana Allah Ta'ala hidup? Jangan buat gitu. Okay? Sifat hayat tiada ta'aluk dengan sesuatu, dia bebas tak ada apa. Tak ada ta'aluk dengan apa-apa sesuatu pun dengan ta'aluk. Ha. Jadi, itu orang kata secara simple ringkasnya bagaimana pengertian sifat hayat. Kita mengaji kitab ni pun ringkas, kita cerita ringkas lah. Kalau depan kita saya tempat itu banyak lagi kita pun lah kita cerita. Berapanya saya tengok lah sistem yang ada di negara kita lah pendidikan, sama ada sistem yang perdana yang sekolah menengah biasa, sekolah rendah ni dengan juga sistem pondok, dia mempunyai satu sistemnya apa? Mengajar manusia benda bermula daripada perkara yang asas. Ah, itu sistem pendidikan. Manusia tak boleh ajak hap sop-sop tu eh. Dia kena bermula dengan perkara yang asas. Ha, macam tu juga kita mengaji ni. Ha, seandainya saya buka kitab ni, saya cerita panjang hak yang tak pernah jumpa lagi, jumpa juga pening kepala. Cerita benda yang mudah-mudah dulu untuk ambil kefahaman asas. Lepas itu lepas ni kalau nak second round kita nak perdalam lagi itu cerita lain. Kita ambil kitab besar sikit nanti. Ha, ni yang kata maklumat asas lah yang perlu kita tahu. Okay, baik. Lawan kepada sifat hidup ni mah mati, yang tu tak payah tanya lah. Antara dua kan, tak hidup mah mati. Tapi kalau orang kata nyawa-nyawa ikan, ha, nyawa-nyawa ikan tu payah tengah nazak antara hidup dengan mah mati, tapi masih hidup. Ha, sebab itulah orang kata bahasa kita ni, bahasa kita kalau pergi ziarah orang sakit kan, nak habang berita kepada saudara mara terdekat anak dia, kata hang balik cepat. Ayah hang penat. Dia tak habaq ayah hang nak mati dah. Habaq kata ayah hang nak mati dah. Dia cakap bang kata lembek tangan tu. Ni nak balik pada Kuala Lumpur. Sampai ke Ipoh tak lewat. Oh, ayah aku nak pergi dah. Ah, tu dia cara nak habaq tu. Ha, ada satu kes tu kan. Doktor habaq apa tu? Sebelah saya masuk kat hospital tu. Doktor kata kami sudah tolong habis-habisan. Kami tak upaya nak tolong dah. Jantung dia berhenti. Doktor cakap biasa tu. Doktor kata kami tak upaya nak tolong dah, ubat kami bagi dah, hayat masuk dah semua kan. Tiba-tiba pagi tadi jantung dia berhenti. Dekat ni je kami boleh tolong. Kata abak je kata dia dah mati tu. Oh bagusnya doktor. Yang cakap tu doktor Cina tu yang syok tu. Dia kata jantung ayah awak dah berhenti dah. Selama lepas tu dia tinggal semua.
anak dia suku. Wah, apa itu bawa nengah? Lama itu bawa nak nengah. Pasti bawa nak dia bawa nengah. Bawa bawa dia bawa dia terpaksa Allah bawa punya ayah mati dah. Oh, kalau ada tema apa kata ayah mati dah. Lama dah. Oh, terkejut besar dah. Nah, tu macam-macam lah kita cakap kita nak apa. Tak kena-kena benda yang melibatkan semangat manusia, melibatkan pemikiran manusia, perasaan manusia, kita tak boleh cakap dengan lebih kurang. Nah, jaga elok lah kan. Macam tu lah kita nak buat apa-apa kat orang pun. Ha, tak apalah, pandai-pandai kita lah nak buat. Ha, memang lah buat kematian ni kadang-kadang main kejut-kejut kan, kita bersayar juga. Ha. Baik, dalil hayat Allah Ta'ala, jika ia mati, berarti ia tiada kuasa. Ha? Jika ia mati, dengan kata dia, jika Allah Ta'ala tu bersifat dengan mati, Allah Ta'ala yang ada tu mati. Tak ada pada dia sifat hidup. Ha? Sebab mati tu adalah mustahil bagi Allah. Allah tak akan mati sampai bila-bila. Jika, tengok ayat dia tu. Jika. Ha. Kenapa dia tak buat kalau? Ha. Kalau tak sesuai. Ni sebab dipanggil fardu takdir, merupakan anda andaian. Ha, cara bercakap. Orang kata orang berilmu apa-apa pun sekiranya ataupun jikalau. Ha, tu cara beradabnya. Dok main kalau. Kalau ia mati, ha, tak ada kalau-kalau. Dalam tauhid tak bincang kalau. Ha, dalam tauhid dia bincang jika, itu dipanggil fardu takdir ataupun andaian. Ha, baik kan? Jika ia mati berarti ia tiada kuasa. Kalau dah mati, kan? Orang habaq kata, no, depa potong elektrik no, dekat bagian samok no, sampai bandar baru tak ada api. Kan? Petik lampu tak hidup, petik lampu tak hidup. Ha, bila petik lampu tak hidup tu bermakna lampu tu tinggal dia punya jasad dia saja, dia punya isi power dalam sudah tak? Tak ada. Macam tu, jika, ada sebab jika ia mati, jika Allah Ta'ala tu ada tapi dia mati, macam mana dia nak dakwah? Kuasa, sedangkan dia berkuasa menggerakkan segala-galanya yang ada di atas muka bumi ini. Tiada menghendaki. Pertama dia kata kalau dia mati, kalau juga jika dia mati, pertama tiada kuasa, lagi tiada kehendak, tiada menghendaki. Orang mati tak teringin apa? Cuba tanya pula makcik nak apa? Tu, hak nak kapan elok lah tu kan? Lah sekali lah ni aku nak tanya hang nak apa? Kalau dia hampa, dia hampa dah kata hampa tu lah hantar aku kubur cepat-cepat. Hak yang tanya pun lari tinggal eh? Haa, jaga tak elok. Dan tiada mengetahui. Ha, apa pun tak ada. Dia sebut sini contoh tiga. Tiada kuasa, tiada menghendaki, tiada mengetahui. Maknanya semuanya tiada. Kalau dia tulis 20 sifat kan yang pula tak ni. Ha, padahal ada tulis tiga tu. Ha, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang demikian adalah mustahil baginya. Bila huruf besar tu adalah mustahil bagi Allah. Kerana telah sabit beberapa dalil yang terdahulu bincang dah, dalil di atas tadi mengatakan bahasanya apa? Ni dalil akhir ni kita bincang ni. Kan dalil akhir kita bincang bahasanya jika Allah Ta'ala mati apa pun tak ada, tetapi sebenarnya kita dah bincang sifat mati tu adalah mustahil bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala mati halif ma mati habis dengan matahari pun tak ada. Ha, macam tu. Dah dalil tu kita bincang lama dah. Dengan itu sabitlah hayat bagi Allah Ta'ala. Maka bila mati itu mustahil bagi Allah, maka kita kena hukum tauhid ni, hukum akal ni tiga aja. Bila benda tu dia tidak ada pada mustahil, maka dia ada pada wajib. Dua tu je main. Harus tak ada kat sini. Ah, sebab Allah Ta'ala kita belajar dah lama-lama dah kita belajar, tak terlibat pun. Dua je antara dua. Kalau dia tu mustahil, maka lawan dia adalah wajib. Maka di sini, bila ternafi saja sifat mati bagi Allah Ta'ala, dan secara otomatik wajib Allah Ta'ala bersifat dengan hidup. Ha, untuk mudah faham. Ya? Maka mustahillah baginya mati. Ringkas, ada cerita dia. Tak apa. Kita tengok nombor 11. Sama. Ada orang bagai sama sini. Ha.
Ya ni sama bukan sama, bukan sama asal kalimah sama atau apa dia? Apa dia sama? Bukan sama, sama. Suci, nama bagian sama tu bagian suci dia tu. Saja tanjol lah. Sebab saya tak tahu nama tempat ni, tak tahu. Kan? Ha. Kalau tempat saya dulu bila tanya semanggui, semanggui ni nama pelik juga bunyi dia, kan? Ada yang jenis layak buruk ke betul tak tahu. Ada kata orang semang, orang asli duduk cari tunggu. Dia panggil semanggui tu. Ha? Oh, orang asli dulu kan. Ha. Tapi kalau sini bagian samuk ni, bagian bagian Cina, bagian utara, bagian depan kan. Ha, dan kalau nak pergi bagian besar lagi, pergi sapung sikit lagi no, depan tu. No. Ha, bagian batu tu. No. Tak apalah, nak cerita samuk di sini. Itulah, kalau kita tulis ikut Rumi, anak kita mengapai, apa sebab wajib beri Allah? Samuk. Ha, betul kan sebut samuk? Tak betul. Dia kena sebut? Samuk. Ha. Yang ni kita orang utara untung. Sama macam ayak. Yang tu dia senang sebut kita ain-ain kuat. Kan? Ha, tapi sekejap lagi ada tempat tertentu jadi kuat lain. Ha? Baik. Tak, pasal ain-ain kita ni hebat. Ha. Baik. Sama artinya mendengar. Ya? Dia bincang pula dari sini ni. Dia bincang pula sekali. Basar. Tak kena gaya jadi Bashar. Tengok, B-A-S-H-A-R, Bashar. Ha. Kalau asal kalimah nama orang Nasruddin, dia panggil Nasharuddin. Nasharuddin pun ada makna juga. Ha, jangan nak sebut nama tu kat kau. Okey? Sebut contohlah. Nasharuddin bermaksud adalah pengembang agama. Nasyarah, nasyar, agih. Dan nasyri untuk agihan. Ha, tu. Kalau Nasruddin, okay, Nasruddin mana? Penolong agama. Ha, Nasruddin. Ha. Baik, ada makna ada dua. Tak apalah, ada dua boleh pakai. Tapi kat sini, basar bukan basyar. Nah? Ha. Kut-kut lah ada yang baru kenal kot kan? Baru kenal, bukan kenal jawi. Baru kenal sifat nak sebut tak apa nak pandai, kita habang apilah supaya sebut tu betul. Nah, basar. Artinya melihat. Ha. Tak apa. Dia cerita ringkas, kita cerita ringkas pelan-pelan insyaAllah. Baik. Kedua-dua sifat tersebut adalah sifat yang qadim. Ha, sedia maklum dah qadim tu. Yang berdiri kedua-duanya pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu pun sedia maklum dah. Zat Allah tidak akan duduk di lain melainkan berada pada sifat Allah tidak akan berdiri kat lain melainkan pada zat Allah Taala. Okey, baik. Yang terbuka ternyata bagi kedua-duanya pada setiap mawujud yang terdiri daripada zat, warna, suara dan lain-lain. Okey. Dan ta'aluk kedua-duanya adalah ta'aluk terbuka, dipanggil ta'aluk inkisyaf. Seperti ta'aluk ilmu. Ta'aluk ilmu. Baik. Adakah perkataan yang kau nak faham cerita mana? Ada masalah tak? Boleh tak? Boleh. Tak apa. Kalau kata ada masalah, saya seronok orang tengah saya cerita ni, saya tanya. Pasal kadang-kadang nampak hak benda saya agak senang, ada yang tak tahu. Kadang-kadang benda saya agak susah, ada orang yang tahu benda saya. Haa. Baik, kita ni bilang balik. Yang terbuka ternyata bagi keduanya. Maksud di sini, sifat sama Allah, sifat basar Allah, terbuka baginya, bagi apa? Bagi keduanya, dua-dua sifat sama dan basar ni, pada setiap mawujud yang terdiri daripada zat. Lah ni kalau ada satu benda depan kita. Kan? Benda tu ada zat, ada ada apa, ada jasad dia. Faham tak? Satu benda tu jasad dia. Tak ada kira kereta ke, orang ke, binatang apa, ada zat dia, ada ada diri dia. Pada benda tu ada warna. Ada ada warna. Dan pada yang ada setengah benda tu ada benda dan ada warna saja. Suara tak ada. Kan? Batu ada suara ke? Batu tak ada suara, bila ketuk baru ada. Okey? Ha, baik. Ni cerita dia punya step-step tu.
Baik. Ada benda yang ada zat saja. Ada tak benda yang tak ada warna? Okey. Nak tanya ayam tu warna apa? Ayam masak, kita masak tu warna apa? Ha, apa beza putih dengan terneh? Ha, sedap. Okey. Ni, warna kertas ni warna apa? Putih kan? Adakah putih dengan terneh sama? Tak sama. Ha. Kalau ayam putih tu kampung kat Kementi tu. Tu ayam putih. Ha, sini ada satu ayam putih. Ha. Tapi kalau kat sini, kalau kita tanya ayam tu, okey kita nampak zat dia kan? Zat ayam tu nampak kan? Bersamanya ada warna kita bagi cara. Jernih ni warna ke? Jernih tak ada warna kan? Awak tak panggil warna jernih? Ha, luk sinar lah. Ha? Luk sinar, luk cahaya. Ha, baik, sebab tu dia ada banyak perangkat tu. Sebab tu dia bincang zat, warna, suara. Maknanya segala benda yang ada diri, ada zat, ada warna pada bendanya dan ada suara keluar. Contohnya kan, kita dengar krok, krek, krok, krek, krok, krok, krek. Tengok, tengok tu dia kan ulang senduk duduk bawah bantai. Contoh, ha, contoh lah kan. Ha, pasal dia serai, 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 serai kan. Ha, yang tu ada zat, ada warna, ada suara. Ada suara. Ha, mulut tak bunyi tapi bunyi. Bunyi badan, dia punya apa panggil? Okay? Dia punya kulit tu sangkut bawah bantai. Bantai tu kerah. Ha, kalau bantai pun tak tahu benda. Jadi kan, ketiga-tiga ini sama ada cukup tiga ke tak cukup tiga ke? Pandangan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, semua sampai sehalus-halus molekul yang ada pada benda tu. Sehalus ni benda ada pada benda-benda tu tu. Contohlah kan. Sekarang ni, bila kita tengok saja ular tadi ni, nampak. Maka Allah Ta'ala tahu dah saiz dia panjang mana. Allah Ta'ala tahu, dengar. Dia ni yang kata apa? Walaupun kita duduk dalam rumah tak dengar. Tapi pendengaran Allah dah lebih lagi awal tahu sebelum kita ada dengar ular ada bawah tu. Ha. Lagi, penglihatan Allah. Kalau kita tak nampak pun, Allah Ta'ala sudah melihat lebih awal sebelum kita ni lihat. Sebab apa yang ada selain daripada Allah SWT, kan? Saya sebut dalam konteks makhluk ni, selain daripada Allah Ta'ala yang terdiri daripada segala makhluk dia, macam mana rupa sekalipun, walaupun benda tu tidak berjasad tapi ada zat. Kan? Malaikat ada zat. Zat dalam bentuk yang tak boleh dipegang dan tak boleh dilihat. Itu pun dapat didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa benda pun lah ni tak boleh serap daripada pandangan dan pendengaran Allah. Sebab tu bila bincang tajuk ni, lepas tu dia pergi tajuk ilmu akan digabung sekali. Sebab tiga-tiga tu sifat Allah ada sekali. Ha, akan ada? Ada sekali. Ha, baik. Dan ta'aluk keduanya adalah ta'aluk terbuka, ta'aluk inkisyaf. Ha. Kalau dari segi bahasa Arab lah. Dari segi bahasa Arab, inkisyaf ni terbuka. Kalau kita toslet. Toslet, kalau tak silap saya, orang Arab panggil al-kasyafah. Tu, lampu sudut tu. Ha, al-kasyafah tu. Eh, selalu kalau orang kaitkan dengan kebolehan-kebolehan keramat untuk wali, dia ni ada kasyaf. Dia ni adakah? Kasyafan. Bermakna, dia ada satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Boleh melihat sesuatu di atas, orang kata, lempah rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala angkat hijab daripada mata dia. Dia boleh nampak sesuatu yang benda kita tak nampak. Itu satu kelebihan dipanggil karamah yang berada pada orang-orang yang salih. Orang yang bukan ngaku Nabi, karamah lah. Ya, orang yang tak ngaku Nabi, pada orang yang salih. Dan wali-wali Allah ada benda tu. Baik. Sama nak. Sekarang ni kita ulang balik. Sifat ilmu ta'aluk ikhshaf. Sifat samak pun ta'aluk ikhshaf. Samak basar pun ta'aluk ikhshaf. Semoga orang kata pun tajuk perbincangan kita ni, walaupun tak habis lagi, saya buat kesimpulan sikit. Apa yang kita bincang hari ni, pagi-pagi ni, pagi Jumaat ni, orang tak dengan penuh keberkatan ni, semakin kita belajar ilmu tauhid, semakin kita kenal Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Itu yang nak cari. Tapi kalau belajar ilmu tauhid makin jauh dengan Allah, kau sayang. Nampak serugi jugalah. Ya? Baik. Dan wajib bagi kita mengiktiqadkan bahawa
Inkisyaf terbuka yang terhasil daripada mendengar. Silam balik. Dan wajib bagi kita mengiktikadkan bahawa kalau cara nak baca lah, nak bagi senang faham, kalau cara nak baca nak bagi senang faham, ada pensil ke apa, letak koma sikit. Ya? Letak koma sikit. Minta maaf terlepas. Sorry. Terima kasih satu lagi. Saya dah langkau dah. Ada satu nota yang saya tak baca pada 21 tu. Nampak tak? Ujung kedua-duanya tu kan? Kita balik. Yang terbuka ternyata bagi keduanya. Apa dia? Katanya, yang terbuka dengan keduanya artinya dengan sifat mendengar dan melihat itu. Dengan sifat mendengar dan sifat melihat itu, kedua-dua sifat itu ternyata terbuka pada setiap yang ada. Maksudnya apa saja yang ada semuanya dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala tanpa apa-apa selindung. Itu maksudnya tu. Ya, tanpa ada selindung. Sama ada ia itu zat atau lainnya seperti warna atau suara dan segala sifat. Maknanya sekarang ni, ada suara ke, ada zat ke, ada warna ke? Sampai suara, dengar suara saja, tak tengok benda pun. Itu dalam pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak ulang baik kemas balik, artinya dengan sifat mendengar dan melihat itu, dua-dua sifat itu ternyata terbuka. Apa yang terbuka pada Allah Ta'ala? Pada setiap yang ada, apa saja makhluk yang ada, semuanya terbuka depan Allah Ta'ala. Tak boleh nak sorak, tak boleh nak lindung. Macam tu. Sama ada dia tu ada zat sajakah, atau sekali dengan warna sekali, ada dengan suara sajakah, tak ada zat nampak dengan suara saja, semuanya dalam pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga dengan segala sifat Allah yang mawujud. Begitu juga Allah Ta'ala mendengar segala sifat dia. Ya, Allah Ta'ala mendengar segala sifat dia. Allah Ta'ala maha melihat segala sifat dia dengan cara yang tersendiri. Ada tak sambungan dia? Tak ada dalam belakang. Okey, baik. Boleh kita terus ke bawah. Ya? Dan wajib bagi kita mengiktikadkan bahawa satu, dua, tiga, mana soal? Boleh ke orang? Dengar. Dan wajib bagi kita mengiktikadkan bahawa, boleh tak koma tu? Inkisyaf, iaitu terbuka yang terhasil daripada mendengar itu. Satu koma lagi ni, ayat habis senang faham. Itu lain daripada inkisyaf yang terhasil daripada melihat. Berhenti takat tu. Asalnya tak ada titik, saja letak titik bagi senang faham. Maksudnya ada tiga tempat kat situ. Nah, kita kan? Pertamanya, wajib mengiktikad. Kan? Wajib mengiktikad bahawa sesuatu benda yang terbuka di hadapan Allah Ta'ala tadi itu yang terhasil daripada mendengar. Nampak tak? Maksudnya gini. Lani Allah Ta'ala ada sifat maha mendengar dan maha melihat. Kita ambil yang mendengar dulu. Dia kata apa di sini? Inkisyaf, terbuka di hadapan Allah Ta'ala itu yang terhasil daripada mendengarnya Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk ni, kan? Lain daripada inkisyaf yang terhasil daripada penglihatan Allah. Allah Ta'ala melihat sesuatu dengan penglihatan, dengan cara tersendiri, hasil daripada penglihatan Allah, tak sama dengan pendengaran Allah. Apa yang terbuka daripada pendengaran Allah, tak sama. Antara hasil penglihatan dengan hasil pendengaran, tak sama hasil dia. Boleh faham tak? Bermakna mempunyai satu keputusan yang berbeza. Allah Ta'ala melihat, contohlah Allah Ta'ala melihat saya, kan? Memang maha melihat saya pun, ya? Sebab, okey? Baik. Sekarang ni dalam masa yang sama, Allah Ta'ala mendengar apa yang saya cakap, kan? Hasil terbukanya di hadapan Allah, percakapan saya dan Allah Ta'ala melihat saya, hasilnya tak sama antara kedua-dua tu pada pandangan Allah. Faham tak? Maknanya daripada dua sifat menghasilkan dua keputusan gambaran yang berlainan di sisi Allah. Nah, boleh faham tak? Saya ulang balik hadis supaya tiba tidak keliru.
Memang saya semok dah tengok-tengok. Yang ni tak kena gaya cerita memang keliru sungguh. Sebab hasil daripada kita tengok balik nah pelan-pelan bahawa inkisyaf yang terbuka yang terhasil daripada mendengar. Nah, daripada sifat apa? Basar ke sama? Sama. Sama. Inkisyaf yang terhasil daripada sifat sama mendengar tu lain daripada inkisyaf yang terhasil daripada melihat. Daripada basar. Kita ni cerita sama ke dok? Tak sama. Nah, hasilnya tu tak sah. Tak sama di sisi Allah Taala tak sama. Ha, yang tu yang kita nak tu. Dia kata cerita lagi. Dan inkisyaf yang terhasil daripada kedua-duanya daripada kedua-dua apa? Ha, daripada mendengar dan melihat Allah Taala terhadap sesuatu benda, okey? Sesuatu makhluk dia tu lain daripada hak yang mendengar dan melihat ada satu pesan lain pula. Maknanya sekarang ni kan seseolah perbincangan kita berlaku tiga penjuru. Pertama, Allah Ta'ala melihat hamba dia, melihat makhluknya dengan penglihatan dia. Okey, daripada penglihatan Allah Ta'ala ada ilmu yang Allah Ta'ala dapat. Faham tak? Hasil dia. Daripada pendengaran Allah, Allah Ta'ala mendengar segala suara-suara yang ada, terhasil satu ilmu bagi Allah. Hasil ilmu bagi Allah, pendengaran dan penglihatan tak sama antara pendengaran dan penglihatan. Boleh? Nampak? Ada dua natijah kat situ. Ha, tak apa, pelan-pelan. Jangan pindah tangan. Kalaulah digabung, ha, nampak tu kan? Dekat sini. Dan inkisyaf yang terhasil daripada benda-benda. Bila digabung hak tak sama pada mendengar, digabung tak sama pada melihat, digabung dapat hak lain pula. Nampak tak? Boleh tak? Ha, tak apalah. Tu saya cerita. Sudah tiga penjuru. Bermakna ilmu Allah Ta'ala tu bukan selepih. Bukan dah lebih. Banyak lebih yang tak sampai kita nak jangkau punya hebatnya ilmu Allah Ta'ala ni. Dia melihat, dia tahu, dia mendengar, dia tahu. Cantum dua dapat hal lain lagi tahu. Ha. Kalau kita nak kiah kepada manusia lah. Nak kiah kepada manusia ni. Ya, contohlah kan. Macam saya dululah. Ustaz Haji Samsuri saya tak kenal. Ya. Dia dengar Radio 3. Pulau Pinang tu kan. Dengar suara, ya Allah, orang tua mana lah. Syarah ni, ustaz mana tu ni. Suara macam apa dulu? Kan? Dengan suara para sikit dia kan? Seronok dengar dia cerita balik dia. Memang ilmu banyak pun kita dapat kat situ. Kan? Bila aku nak boleh tengok ni, hak tu kita dapat ilmu melalui pendengaran kan? Haa, lepas tu pula kan? Sekarang ni, ada satu keadaan yang lain. Saya ni tengok dia ni bercakap lama dah. Tapi saya tak kenal dia siapa. Faham tak? Dengar dia bercakap, syok tengok buat lawa orang mandai. Mengajar pun nampak macam orang alim. Tapi saya tak kenal dia siapa. Saya cuma tengok lah. Tengok dia lah. Saya tak kenal dia. Baik. Sama tak maklumat saya antara saya dengar dengan saya tengok tu? Tak sama lah kan? Itu baru orang kita sebagai makhluk kan? Tak sama tau. Tapi bila orang cerita, ha tu lah Ustaz Samsuri. Contohlah. Ha, contoh. Bila digabungkan, dengar suara. Lepas tu, tengok orang dia, dengar dan tengok, sekali, oh ni kau Ustaz Samsuri, baru aku kenal sungguh. Haa, sama tak dengan mula-mula dua-dua tadi? Tak sama. Kan? Sebab saya banyak jumpa manusia ni, kan? Jumpa manusia, saya ramai kenal orang tapi saya tak tahu nama. Taman saya sendiri pun saya tak kenal semua. Halintah main ni orang taman aku. Halintah main budak sekolah ni, budak sekolah aku. Nama tak saya tanya. Dia tak larat ngapai beribu. Nama? Tak larat ngapai. Ha. Tapi, kalau lah yang budak lalu kita mengajak, kan? Kita mengajak lagilah kita. Kita suruh dia baca, kita cam surah dia. Kita suruh dia baca, kita cam surah dia. Lala sekali, sebut nama. Panggil. Oh, buku latihan ni budak ni punya apa punya? Kadang-kadang lambat saya nak ngapai nama budak tu. Bila dah kenal, ni rupa budak ni nama ni, oh, yang main ni hak ni. Baik, baru kenal. Tulisan dia macam ni, perangai dia macam ni, suara dia macam ni. Nampak? Satu gabungan ilmu lain pula kita akan dah dapat. Tu hak kita tahu sikit. Kan? Kita sebagai standard sama makhluk sikit, kita dapat maklumat asas je untuk berkenal manusia. Walaupun orang tu kata, aku kenal nak aku, badan-badan kecil. Aku kenal laki aku, dia tidak akan menduakan aku.
Cuma-cuma lawak dah. Kan? Hak tu yang kita dengar, kita kita lihat kan? Tapi sengak-sengak, tengok-tengok tu dia. Bagus sungguh. Lawak lah, jangan malam. Jadi itulah gambaran yang nak bagi tadi sini. Dan inkisyaf yang terhasil dari kedua-duanya lain daripada inkisyaf yang terhasil dari ilmu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala memandang satu benda dengan ilmu, lain pula jadinya. Okey, baik. Saya nak ulang balik. Sekarang ni untuk ta'aluk inkisyaf ada berapa sifat? Ada berapa sifat? Tiga. Saya ulang balik sebelum saya pergi jauh. Tak apa. Tadi kalau kata berlaku silap faham daripada saya, saya sampaikan, tolong perbetul baliklah. Risau juga, takut-takut salah faham. Benda ni benda penting. Okey. Pertamanya sifat sama. Ingatlah kita bincang ta'aluk inkisyaf ada pada tiga sifat. Ni sebab nak bagi sifat lebih mudah, nak bagi teman tak mahu bagi terabur. Ta'aluk inkisyaf yang pertama ada pada sama, ada pada basar, dan ada pada ilmu. Jadi kalau kita baca perlebih sampai ke belakang muka surat ni, maknanya dia kata inkisyaf yang terhasil daripada kedua-duanya. Ni ayat bawah kali tu kan. Inkisyaf yang terhasil daripada kedua-duanya iaitu sifat sama' dan basar berlain daripada sifat sesuatu yang terhasil daripada sifat ilmu Allah Ta'ala. No, belakang aku tengok sama. Tu supaya kita tidak menyusun-menyusun jauh. Nak patah balik bagi dapat semuanya. Allah Ta'ala dia lihat dapat ilmu, dia dengar dapat ilmu memang dalam pengetahuan dia, tapi kalau daripada ilmu tu sendiri tak sama dengan sama' dan basar. Sesungguhnya bagi setiap inkisyaf yang tiga itu ada hakikat yang tersendiri yang pengetahuannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kita ulang balik. Sesungguhnya bagi setiap inkisyaf yang tiga itu ada hakikat yang tersendiri. Maknanya sifat basar Allah, sifat penglihatan Allah ada hakikatnya tersendiri. Sifat sama' Allah ada hakikatnya yang tersendiri. Sifat ilmu Allah ada hakikatnya tersendiri. Sebab tu dia lahir daripada tiga-tiga hakikat yang berbeza. Orang punya kaya hanya ilmu Allah. Sesungguhnya habis dah tu. Jadi kita nak beritahu bagi, kalaulah kita nak tahu lebih dalam, memang ilmu hakikat ni tak nak mampu kita nak apa, nak pergi kan. Apa-apa pun kadang-kadang kita terpaksa kembali pada hakikat. Kadang-kadang kita tak mampu nak bincang hakikat kerana hakikat ni jauh daripada kemampuan akal kita, kita nak bincang. Adakala boleh kita sembang, kita boleh kita ambil tahu, tapi kadang-kadang tak boleh. Bukan semua bab lah. Jadi pergi sikit lagi kepada rangkap bawah tu. Tiga ta'aluk bagi mendengar dan melihat. Tiga ta'aluk bagi mendengar dan melihat. A. Ta'aluk meluluskan ketika sedia. Disebut dalam bahasa Arab dia panggil ta'aluk tanjiziqa qadim. Kita habiskan ayat ni. Iaitu kedua-duanya ta'aluk dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Saya ulang balik, iaitu kedua-duanya ta'aluk dengan zat Allah dan sifatnya. Maksudnya apa ni? Bila kata tanjizi qadim, kita dah tahu dah. Mendengar adalah sifat Allah. Melihat adalah sifat Allah. Dia kata apa? Kedua-duanya, sifat basar dan sama' ni, ta'aluk dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Maknanya sekarang ni rangkaian. Rangkaian tanjizi qadim ni, segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan zat Allah Ta'ala, kalimah tanjizi faham, ingat lagi tak? Apa maksud tanjiz? Tanjiz bermaksud perlaksanaan. Ulang balik ingat dulu. Kita dulu belajar dua. Tak sampai jauh lagi. Bagi patah balik itu boleh kita tangkap balik. Bila sebut tanjiz adalah perlaksanaan. Suluhi. Apa dia ingat suluhi? Elok bagi Allah mengadakan.
Kalau dia sebut suluhi qadim, maknanya patut bagi Allah, elok bagi Allah ada benda tu semenjak azalilah lagi. Okey, itu suluhi qadim. Ni ulangan nak bagi nak masuk tajuk ni tapi jadi berat kepala sikit. Bila sebut tanjizi qadim, maksudnya pelaksanaan Allah Taala itu sudah ada ya semenjak azalilah lagi. Itu ceritanya tu. Maknanya Allah Taala dia boleh melihat dan mendengar segala sifat-sifat dan zatnya sendiri. Maksudnya Allah Taala kan ada zat. Dan Allah Taala wajib bersifat yang kita baca ni kan. Kan? Dengan sifat-sifat Allah Taala ni, Allah Taala dengan sifat mendengar dan sifat melihat dia tu, dia melihat dan mendengar segala sifat-sifatnya yang lain sejak azali lagi. Ha, maknanya bila sebut qadim tidak ada permulaan. Rekah ceritanya nak bagi senang faham, adanya Allah SWT secara automatik adanya segala sifat-sifat yang wajib bagi dia, termasuk dalam 20 sifat itu sama' dan basar, dan basar berfungsi sebagai penglihatan, sifat melihat, sama' sebagai mendengar. Secara automatik juga sifat basar dan sama' ini melihat dan mendengar segala sifat-sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Maknanya sekarang ni kehendak sifat iradah Allah Ta'ala boleh dengar, kehendak sifat qudrah Allah Ta'ala boleh dengar, sebab semuanya ada kat dia. Kat dia duduk dalam satu bekas lah. Macam mana nak habak bagi faham? Sebab nak habak dengan bahasa manusia ni susah sikit. Mudah ceritanya, segala sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala didengar oleh Allah Ta'ala. Habis cerita. Segala zat, segala sifat yang ada pada Allah Ta'ala dilihat oleh Allah Ta'ala. Habis cerita. Senang nak bagi faham. Tak, pasal takut jadi berbelit. Dah ayat dia tu, bila dia main kalimah istilah, istilah kita kena bagi faham istilah tu. Nak buah kalimah semenjak pun tak sesuai. Pasal apa? Sebab benda tu sedia ada. Semenjak adanya Allah, tak boleh kata semenjak. Tapi nak bagi faham, untuk guna pinjam untuk faham je. Sebab Allah Ta'ala itu qadim sedia ada. Boleh tak A tu nak? Okey, insyaAllah. B pula, dia kata ta'aluk patut ketika sedia. Maknanya sekarang ni yang A tadi tu, penglihatan Allah, pendengaran Allah berfungsi semenjak azali lagi. Okey, berfungsi, boleh guna semenjak azali lagi. Allahu akbar. B ni pula dia kata patut ketika sedia. Dipanggil ta'aluk suluhi qadim, macam saya abang awal tadi dah, supaya takut keliru tu. Iaitu kedua-duanya ta'aluk dengan kita sebelum kita ada. Maknanya sekarang ni, yang ba'dat dengan Allah Ta'ala, ba'sifat Allah Ta'ala, semuanya dalam pengetahuan dan pendengaran Allah. Okey, alhamdulillah, good, bagus. Manakala maybe pula tajuk suluhi qadim ni, cerita dia macam mana? Kita ni pula sebelum lahir ke dunia, ke alam nyata ni, kita duduk di alam roh, kat alam mahfuz ni, segala apa dia cerita-cerita semua ni, semuanya tu adalah, katakan ditakdirkan kita sudah ada dalam mahfuz. Apa yang ada dalam mahfuz tu semuanya sedia didengar roh kita oleh Allah SWT. Allah Ta'ala dah lihat dah roh kita, Allah Ta'ala dah dengar roh kita macam mana, apa yang kita ada kat dalam mahfuz. Baik, boleh nak? Jadi untuk kaitkan, cuma ilmu tu tahu dah, nak kaitkan sistem disiplin ilmu dengan kaedah ilmu tauhid. Bagaimana apa yang dikatakan bila Allah Ta'ala dengar kita ketika mana kita sebelum lahir ke dunia, bagaimana Allah Ta'ala lihat kita sebelum kita lahir ke dunia, itu dipanggil ta'aluk suluhi qadim pada sifat sama' dan basar. Ya, nasib baik tak ada periksa. Kalau ada periksa tu nak kertas ya.
Tak sebab bah, orang kata saya tempat soal ni dia banyak banyak.